بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala munafa'an fi qulubi syidarain ya'ni. Wa yahrumu ala junubi, dan haram atas orang yang junub. Ayin muhdisi hadasan aw sata. Artinya orang yang berhadas dengan hadas yang sedang. Jadi ulama berbeda pendapat dalam mengungkapkan hadas. Ada yang mengatakan hadas itu ada dua, hadas besar, hadas kecil. Ada yang mengungkapkan hadas ada tiga, hadas besar, hadas sedang, hadas kecil. Nah, beliau ini mengungkapkan ada tiga, hadas besar, hadas sedang, hadas kecil. Sittatu asya', yaitu ada enam sesuatu, enam perkara. Ahaduha, yang pertama, haram orang yang junub as-salatu, salat. Jadi kalau lagi junub, haram salat. Dil hadisi, karena ada sebuah hadis Nabi, la yakbalullahu salatan bi ghairi tahurin wala sadaqatan min gururin. La yakbalullahu, Allah Ta'ala tidak terima salatan akan salat, bi ghairi tahurin, dengan tanpa bersuci. Jadi kalau kita sholat enggak wudu, itu Allah enggak terima. Jadi walaupun, bahkan wudu ini walaupun kita punya anak masih kecil, itu enggak boleh enggak pakai wudu. Wajib pakai wudu walaupun masih kecil, belum balik. Jadi enggak bisa kita bilang bapak, anak kecil enggak boleh begitu. Ya, dibiasain. Wala sadaqatan min gululin, dan Allah tidak terima sedekah daripada tipu daya. Ya, haram, yang haram. Maksudnya. Jadi kita sedekah boleh korupsi, Allah enggak terima. Wal gululu bidomil ghaini, gulul dengan doma ghain al-mu'jamati yang bertitik satu, al-haram, maknanya haram. Qala an-Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi, amma adapun iza lam yajidil junubu, apabila seorang junub tidak mendapati ma'an, akan air. Ini orang junub, tapi enggak dapat air, wala turoban, dan juga enggak dapat tanah. Ya. Yeah. Ini enggak dapat air, enggak dapat tanah, di mana adanya nih? Ya. Ya, enggak dapat air, enggak dapat tanah. Ini ya keadaan yang sangat menyulitkan. Enggak ada air, enggak dapat tanah. Atau juga keadaan ini dia ada air tapi enggak memungkinkan dirinya. Jadi wudu kagak bisa, tayamum juga enggak bisa. Nah, itu bisa begitu. Biasanya kalau enggak dapat air, kalau air kagak ada, biasanya debu banyak. Kagak hujan-hujan berarti berdebu. Ini boleh jadi keadaannya, keadaan dia yang enggak bisa berwudu, enggak bisa bertayamum. Namanya orang yang faqidut tahurain. Orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci.
Bagaimana keadaan orang ini? Kita perhatiin, Pak. Ini penting sekali. Kadang kita lupa masalah ini. Fa innahu yusalli, maka sesungguhnya dia itu tetap sholat. Walaupun enggak punya wudu, enggak punya tayamum. Sholatnya lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Ala hasabi halihi, atas sekira keadaannya. Ya, sholatnya sebagaimana dia mampu dah. Wa yahrumu, dan haram alaihi atasnya al-qira'atu, baca Al-Quran kharijas sholati, di luar sholat. Jadi haram dia baca Quran di luar sholat. Karena dia junub. Kecuali dia nggak junub. Ya. Kecuali dia nggak junub. Kalau dia nggak junub, nggak apa-apa. Wa yahrumu alaihi, yang kedua, haram atasnya ayyaqra'a fi sholati, bahwa dia baca dalam sholat mazada ala fatihatil kitab, apa yang melebihi atas surah Al-Fatihah. Jadi ketika dia sholat lihurmatil waqti, ya, bacanya cuma Fatihah aja, kulhu, kulnya, dan sebagainya, surah-surah itu nggak usah dibaca. Ya. Ini orang yang faqidut tahirain, orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci dan dia dalam kondisi junub. Nah, kecuali dia enggak junub. Nah, kecuali dia enggak junub, maka boleh dia baca Fatihah, baca surah. Wahal yahrumu qira'atul Fatihati, apakah haram membaca Fatihah? Fihi, padanya, wajahani, padanya ada dua wajah. As-sahihu al-mukhtaru, yang sahih, yang dipilih pendapatnya, annahu, bahwasannya, hukumnya, la yahrumu, enggak haram. Bal yajibu, bahkan wajib baca surah Al-Fatihah. Ya, bagi orang yang faqirut taharin, tidak mempunyai dua alat bersuci, sedangkan posisi dia sedang junub. Dia lagi junub. Kalau dia enggak junub, enggak, Pak. Boleh dia baca. Melebihi Fatihah. Fa inna sholata la tasihu illa biha, maka sungguhnya sholat itu tidak sah kecuali dengan Fatihah. Itu alasannya. Wa kama jazati sholatu lidarurati ma'al janabati tajuzul qira'atu, dan sebagaimana boleh sholat karena darurat serta junub, boleh baca Fatihah. Wasani kedua, la yajuzu, pendapat kedua mengatakan enggak boleh dia baca Fatihah. Bahkan ya'ti bil azkari, dia datang dengan zikir-zikir allati ya'ti biha al-ajizul ladzi la yahfazu syai'an min al-Qur'an. Allati, yang ya'ti, datang biha, dia dengannya, dengan zikir itu, al-ajizu, oleh orang yang lemah, allazi, yang la yahfazu, dia tidak hafal syai'an, akan sesuatu, min al-Qur'an, daripada al-Qur'an. Ada orang ya baru masuk Islam umpama, ya, atau orang baru benar, ya, dia ini enggak bisa baca Fatihah, ya, maka dia baca zikir-zikiran, sekedar baca surah lama, surah Fatihah. Tapi sekarang sih orang kalau namanya Fatihah itu apa, non muslim aja hafal. Iya, sering dengar. Li'anna hadza ajizun syara'an, karena bahwasannya ini ya orang yang lemah secara syariat, fasara, maka jadilah ia kalau ajizi, seperti orang yang lemah, hisan, ya, secara ya nyata, secara rasa. Wassawabul awwalu, pendapat ya yang benar itu yang pertama.
Jadi yang pertama wajib baca Fatihah. Wasania yang kedua haram orang yang junub at-tawafu. Haram tawaf. Ini khobaril hakimi karena ada hadis Imam Hakim at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitullah adalah salat. Ai maksudnya ke salat seperti salat fi satri wa taharati dalam menutup dan bersuci. Ya. Jadi kalau lagi junub haram tawaf karena dia seperti salat. Bedanya kalau salat enggak boleh ngomong, kalau tawaf boleh ngomong tapi yang baik-baik aja. Wasani'a, wasani suha, yang ketiganya masul mushafi, menyentuh mushaf. Mushaf itu Pak, sesuatu yang dituliskan Al-Quran. Mushaf. Ya. Mushaf mana sini ada ya? Itu mushaf. Ya. Sesuatu yang dituliskan Al-Quran itu mushaf. Ya. Umpama nih, kalau bahasa kita ya, bahasa kita Al-Quran. Bahasa kita Al-Quran. Nah ini namanya mushaf. Sesuatu yang dituliskan Al-Quran. Mushaf. Bukan ini aja, apa aja. Tembok pun bisa jadi. Papan tulis bisa jadi. Mushaf. Sesuatu yang dituliskan Al-Quran. Mushaf namanya. Iya. Kaos. Juga bisa mushaf. Tapi kalau semuanya itu diniatkan untuk untuk apa dia itu? Untuk tadris, untuk belajar itu mushaf. Tapi kalau tabarruk lain lagi tuh. Iya. Lain lagi. Dulu kita udah baca tuh. Iya, lewat dulu tuh. Suka ditulis di tembok gitu ya. Niatnya apa tuh? Kalau tabarukan bukan mushaf. Ya, kemarin sudah kita kaji tuh. Kalau kita kan membahasakannya kalau tadi seperti ini, Quran aja gitu ya. Saking kita mengagungkan Al-Quran. Itu namanya adalah mushaf. Sama kita mushaf kurang populer ya. Kita biasanya ngomongnya Al-Quran aja dah. Kok kemarin itu Al-Quran. Qala Nawawi berkata Imam Nawawi iza katabal junubu apabila seorang yang junub menulis awil muhdisu atau orang yang berhadas menulis mushafan akan mushaf dia nulis nulis Al-Quran di suatu ya tempat apakah kertas buku ya tembok kayu batu in kana ya'mil waraqata. Jika adalah dia orang yang junub, dia membawa, menghamalkan, membawa akan kertas. Wayamassuha dan dia sentuh. Halal kitabati ketika nulis. Bahwa haramun, hukumnya haram. Atau contoh lain, orang junub ngajar ngaji. Lalu pakai papan tulis. Lalu dia nulis. Dia pegang tuh papan tulisnya haram. Ini ibu-ibu ini. Ya atau juga oh, bukan ibu, laki juga bisa. Junub. Kelupaan mandi. Kelupaan. Kelupaan mandi main ngajar aja. Tapi jarang yang begini. Iya. Sama itu. Wa in lam ya'mil ha wa lam yamasa fa fi salah satu aujuhin.
Dan jika orang yang junub itu tidak membawa, ya membawa tuh begini termasuk membawa ya, akan mushafnya dan dia tidak menyentuh mushafnya, maka itu ada tiga wajah. Jadi nulisnya begini aja dia. Dia enggak sentuh, nulisnya begini aja. Oh, tadi kan sampai begini nulisnya tuh. Iya, nyentuh. As-sahihu jawazuhu, yang sahih boleh. Pendapat yang sahih boleh. Lagi junub nulis aja begini. Tapi kalau nulis enggak megang enggak enak. Ya kan? Saya kalau nulis enggak megang enggak enak begini enggak enak. Jadi kalau begitu ya, kalau junub mandi dulu dah. Emang ada orang kayak begitu? Ada, Pak. Bahkan ada lagi, saya juga baru dengar. Itu dia masih dalam keadaan junub ngojek. Habis berhubungan sama istrinya, langsung pergi ngojek. Kuat amat itu. Udah kuat. Allahu Akbar. Ada gitu. Ini jangan sampai begitu. Ya. Jangan sampai. Iya, jangan sampai. Bahkan kalau bisa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita mau kerja, mau sekolah, mau kuliah, mau usaha, jangankan junub, wudu, enggak wudu aja jangan sampai. Usahakan kita berwudu. Usahakan kita berwudu. Jangan sampai enggak berwudu, apalagi junub. Jangan. Usahakan wudu dulu, baru kita kerja. Adapun nanti kita lagi jalan kentut, ya itu urusan belakangan cuma. Wasani yang kedua, tahrimu haramnya. Haram, walaupun enggak nyentuh, pendapat kedua. Wasalisu, pendapat ketiga, ya justru boleh lil muhdisi bagi orang yang berhadas, wa yahrumu alal junubi, dan haram atas yang junub. Ya. Pendapat ketiga ditafsir. Kalau dia hadas kecil, boleh. Hadas besar, enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab.